di sini bareng Warung Sobat. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hewan apa yang taat lalu lintas? Kayak motor ya. Pas. Unta. Unta makan keselamatan. Unta makan. Ya, unta makan. Terserah Kapolsek Toso lah. Ah, siap. Oke, kasus kita hari ini Sob ya adalah sebuah kasus yang pernah menghebohkan warga Cilacap. Halo sobat-sobat yang dari Cilacap ya. Karena di kasus ini Sob, pelakunya benar-benar gak waras gitu ya. Jadi kali ini ada kasus hilangnya seorang wanita difabel ya. Ya, difabel ini Sob ya, asal Cilacap gitu. Yang akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan sekali Sob ya. Di sebuah tempat yang gak bakal kalian duga gitu ya. Kira-kira gimana kronologi lengkapnya ya kan? Kita langsung masuk ke pedang. Peristiwa dari negeri-negeri. Tragedi ini bermula saat seorang warga di desa Sidaurip, kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, Sob ya, dibuat penasaran dengan situasi tak biasa di salah satu rumah tetangganya gitu. Nah, rumah tetangganya yang bernama Ida itu ya, udah beberapa hari ini lampu depannya mati gitu ya, dan kondisi rumahnya juga kotor gitu Sob ya. Padahal biasanya ya, Ida selalu rajin bersih-bersih gitu, setiap hari bersih-bersihnya. Nah, awalnya Sob ya, warga bernama Rubangi itu ngira si Ida ini lagi main ke rumah keluarganya gitu ya, yang ada di luar kota. Oh, mungkin Ida ini lagi jauh gitu ya, nggak pulang-pulang gitu. Tapi, pada tanggal 12 September 2023 lalu Sob ya, ia mendapatkan kabar dari keluarga Ida kalau si Ida ini HP-nya nggak aktif sejak tanggal 9 September gitu. Loh, saya kira Ida lagi ke rumah keluarganya gitu kan, tapi keluarganya malah nyariin Ida, nanya ke saya gitu kan. Rubangi begitu Sob. Rubangi disuruh keluarganya Ida buat ngecek rumah Ida gitu, dan nyuruh dia buat balas chat keluarganya gitu. Omongin ke Ida lah, Ida tolong kalau keluarga ngechat dibales lah. Nah, disuruh begitu sama keluarganya ya. Ya karena udah 3 harian Ida nggak bisa dihubungin gitu, lost contact. Bahkan ya pihak keluarga juga sempat posting kehilangan Ida di medsos Sob ya. Oh ya Sob ya, sebelum jauh ke kronologinya, kita jelaskan dulu sedikit profil dari Ida ini. Jadi, Ida adalah seorang wanita berusia 33 tahun yang merupakan warga desa Sidaurip, kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah gitu. Saat itu, Ida masih belum berkeluarga alias masih single Sob. Ida juga punya adik ya, tapi adiknya kuliah di salah satu kota Cilacap gitu, dan ngekos di sana ya. Oleh karena itu, Ida tinggal sendirian di rumah, karena kebetulan ya orang tuanya juga sudah meninggal dunia gitu. Dan menurut info Sob ya, Ida adalah seorang difabel atau tuna wicara sejak lahir. Ya maaf, nggak bisa bicara gitu Sob. Nah ini lanjut ya. Setelah dimintai tolong keluarga Ida buat ngecek kondisi Ida ya, Rubangi pergi ke rumah Ida sendirian gitu. Tok 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 tok. Ida. Da. Ida. Nggak ada yang nyaut Sob. Tidak ada yang menjawab gitu. Nah awalnya Rubangi positif gitu Sob. Oh mungkin Ida tunawicara gitu kan, jadi nggak jawab. Nah beralihlah dia ya, bukan dari pintu depan gitu, keliling gitu Sob ya. Dari jendela, dari samping, Ida tok 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 Ida. Kok Ida tetap nggak keluar gitu Sob. Akhirnya dengan sangat terpaksa Rubangi mendobrak pintu rumah Ida. Dan pas Rubangi masuk ya, dia bener-bener kaget dengan pemandangan yang dia lihat gitu Sob. Rumah Ida dalam kondisi yang sangat berantakan Sob, kayak abis diobrak-abrik oleh seseorang gitu. Dan di lantai yang menuju kamar Ida Sob, dia melihat kayak ada bercak darah gitu. Kok ini ada darah gitu kan? Dan perlahan-lahan Rubangi ngecek kamar Ida dengan harapan Ida baik-baik aja Sob. Dan ternyata ya, Ida tidak ada di kamarnya gitu. Loh, kemana Ida gitu kan? Tapi saat itu dia benar-benar panik Sob ya, karena di kasur Ida dia melihat ada banyak bercak darah gitu. Saat itu ada banyak pertanyaan atas apa yang baru saja Rubangi lihat itu Sob. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ida gitu kan? Dan di mana si Ida ini? Apakah dia baik-baik saja atau gimana? Semua pertanyaan itu muncul di benak si Rubangi. Ya kemudian dengan perasaan panik dan ketakutan ya, Rubangi pun manggil beberapa warga untuk mencari keberadaan Ida. Eh bapak-bapak, ibu-ibu, ini kok saya dobrak, ini ada bercak darah tapi Idanya nggak ada. Hari itu pun warga desa Sidaurip bersama-sama mencari keberadaan Ida. Tentunya dibantu oleh pihak kepolisian ya, dan juga keluarga Ida Sob. Dari barat ke timur, selatan, utara gitu, Ida masih belum juga ditemukan Sob ya. Pencarian pun masih terus berlanjut hingga larut malam Sob. Dan sekitar jam setengah 2 pagi ya, Rubangi melihat ada sebuah kejanggalan di septic tank yang ada di belakang rumah Ida. Karena tutup septic tank yang terbuat dari semen itu Sob ya, agak bergeser sedikit gitu.
ini kok tutupnya aneh banget, septic tank. Ya siapa tahu ya, kan mungkin Ida ada di sana gitu. Dan ternyata sob ya, di dalam septic tank itu samar-samar Rubangi ngelihat kayak ada kaki gitu sob. Dan pas dilihat lebih deket ya, ternyata itu adalah tubuh Ida. Aduh kasihan banget Bam, namanya kayak mantan gue, Ida. Iya so, ternyata Ida ini di dalam septic tank gitu kan. Duh. Oh ya, ngomong-ngomong Ida mantannya Kapolsek Toso nonton ini. Polsek Toso siap. Warga dan polisi yang masih nyari pun langsung berbondong-bondong menuju septic tank itu ya kan sob, untuk mengevakuasi jasad Ida. Nah saat pertama kali ditemuin ya, jasad Ida dalam kondisi tidak berbusana dan juga ada beberapa luka bacok di kepala dan juga bahunya sob. Ya kasihan ya Ida, udah lumayan mengenaskan sob. Polisi pun langsung membawa jasad Ida ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi ya kan. Dan dari hasil pemeriksaan sob, diketahui bahwa Ida kemungkinan sudah meninggal 3-4 hari sebelumnya atau sekitar tanggal 9-10 September. Dan penyebab hilangnya nyawa Ida adalah karena kehilangan banyak darah sob akibat sabetan benda tajam. Selain itu, polisi juga menemukan adanya luka-luka di daerah intim Ida yang kemungkinan besar Ida diperkaos saat kejadian. Ya, sedangkan dari hasil olah TKP ya, polisi menemukan fakta bahwa sejumlah barang berharga milik Ida telah raib, hilang. Ya, seperti handphone, perhiasan, terus dompet yang isinya uang gitu kan. Atas dasar itu sob, polisi pun menduga bahwa kemungkinan besar Ida telah dirampok kemudian diperkaos dan dihilangkan nyawanya. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah pelakunya gitu kan? Siapa orang yang keji, yang tega melakukan hal itu kepada Ida? Padahal menurut warga sekitar ya, Ida dikenal sangat baik dan ramah gitu kan. Meskipun dia tunawicara, tapi dia itu selalu berusaha menyapa para tetangga gitu sob. Baik banget lah Ida ini. Bam, kita buru pelakunya. Wih, siap Kapolsek Toso, kita masuk ke pemburuan pelaku sob. Setelah memeriksa beberapa saksi dan melakukan penyelidikan ya, akhirnya polisi mendapatkan petunjuk dan sebuah nama yang diduga kuat sebagai pelaku penghilangan nyawa Ida sob ya. Polisi pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan terduga pelaku ini sob, yang ternyata masih tetanggaan dengan Ida gitu. Rumah Ida dan terduga pelaku ini hanya berjarak 300 meteran lah, deket banget sob. Ya saat petugas sampai di rumah terduga ini sob ya, ketok-ketok ya kan, tok 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 tok. Hey, ada orang nggak? Polisi nggak gitu-gitu amat ya. Eh, cepetan keluar. Dan ternyata polisi nggak menemukan keberadaannya sob ya, pelaku sudah kabur gitu. Dan setelah dilakukan pengembangan dan investigasi lebih lanjut ya, tepat pada tanggal 14 September 2023 sob ya, polisi berhasil menangkap terduga pelaku di alun-alun Banyumas. Ya, terduga pelaku yang bernama Ashar Suhada alias Harun itu sob, ditangkap saat sedang mabuk-mabukan ya, mabuk obat gitu, dan akan kabur lebih lanjut lagi. Ya udah, polisi langsung bawa Harun sob ke kantor gitu kan untuk dilakukan interogasi. Dan setelah dicecar beberapa pertanyaan ya, polisi melihat ada kebohongan di dalam keterangannya gitu. Hingga akhirnya Ashar pun mengaku perbuatannya yang telah tega menghilangkan nyawa Ida. Jadi secara hukum ya, Ashar sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Cuman polisi nggak mau Ashar itu hanya ngaku doang gitu sob ya. Polisi ingin mengorek lebih jauh bagaimana dia itu menghilangkan nyawa Ida. Karena dari hasil autopsi dan juga pemeriksaan di TKP ya, Ida nggak cuma dihilangkan nyawanya saja gitu, tapi juga diperkaos dan dirampok ya kan. Ashar pun mulai bercerita tentang bagaimana kronologi dia saat ngekill Ida sob. Ashar Suhada, yang lebih dikenal sebagai Harun, merupakan penduduk desa Sida Urip, kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah gitu. Sehari-hari Ashar bekerja sebagai juru parkir, namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu sob. Nah, untuk ngatasin masalah ini ya, Ashar pun memutuskan untuk mencari cara mendapatkan uang yang lebih gitu ya, atau dengan cepat sob. Ya meskipun harus melibatkan tindakan yang tidak bermoral gitu. Nah, dalam kebingungannya sob, Ashar teringat akan tetangganya yang bernama Ida yang tinggal sendirian dan punya keadaan tunawicara. Selain itu ya, Ida juga bisa dianggap orang yang cukup berada, sehingga Ashar melihat Ida sebagai sasaran yang empuk. Kayaknya Ida ini sasaran yang empuk buat jadi target. Ya, setelah memantau aktivitas sehari-hari Ida gitu ya, seperti apa kebiasaannya sob ya, Ashar akhirnya memutuskan untuk merampok rumah Ida ketika Ida tertidur pulas gitu. Dan tepat pada malam tanggal 9 September 2023 sob ya, Ashar pun mulai melancarkan aksinya gitu. Dengan penuh kehati-hatian, Ashar menyelinap masuk melalui jendela belakang rumah Ida yang berhasil dicongkelnya. Setelah itu, Ashar berusaha menemukan barang berharga milik Ida sob. Dan ternyata benar Ida sudah terlelap di kasurnya sob. Ashar pun mulai mengobrak-abrik lemari Ida untuk mencari perhiasan ataupun barang berharga lainnya ya kan. Tapi keadaan berubah gitu karena tiba-tiba Ida terbangun sob.
Wah, karena panik dan takut Ida teriak ya kan, tanpa ragu-ragu, Asar pun membekap mulut Ida dengan bantal, Sob. Nah, saat itu sebenarnya Ida coba melawan Asar gitu, tapi karena kekuatan tubuh Ida tidak sebanding dengan Asar yang seorang pria gitu kan, Ida tak bisa melawan gitu, Sob. Hingga akhirnya dia lemas dan hampir tak sadarkan diri, Sob. Setelah itu Asar langsung menggasak dompet, perhiasan, dan ponsel milik Ida ya. Tapi saat Asar keluar kamar Ida, Asar ngelihat kalau pakaian Ida ternyata terbuka sedikit, Sob. Hei, Asar cowok lemah nih, Bang. Nah, pikiran Toso langsung tahu ya kan. Nah, yang awalnya niat Asar hanya untuk merampok ya kan, namun karena ngelihat kaos Ida yang terbuka, muncullah niat jahat lain di pikiran Asar gitu. Ya, dia ingin menikmati tubuh Ida yang terkulai lemas, Sob. Asar yang sudah tidak bisa menahan nafsu birahinya itu akhirnya memperkaos Ida yang setengah sadar, Sob. Tapi saat Asar sudah melakukan gitu ya, Ida mulai sadar penuh gitu, Sob, dan coba melawan lagi. Tetapi hal itu justru malah bikin Asar kehilangan kendali emosinya, Sob ya. Dia lantas melakukan kekerasan fisik terhadap Ida gitu dengan memukul wajah dan juga tubuh Ida berkali-kali. Hal itu ya tentu saja bikin Ida hampir tak sadarkan diri lagi ya, Sob ya. Lemes lagi Ida. Tapi dia tidak menyerah gitu dan berusaha meloloskan diri ya, Sob. Namun Asar semakin kejam, Sob, hingga akhirnya menyabetkan golok yang sudah ia siapkan tepat di kepala Ida. Setelah tindakan brutalnya ya, Asar pergi meninggalkan Ida yang terluka dan membawa barang berharga hasil rampokannya itu, Sob. Keesokan harinya, Sob, ya, Asar kembali ke rumah Ida untuk melihat kondisi Ida dan ternyata Ida telah meninggal dunia dengan keadaan sudah berlumur darahnya. Oke, khawatir tubuh Ida diketahui warga dan perbuatannya terbongkar ya kan, Asar pun memutuskan untuk menyembunyikan jasad Ida ke tempat yang lebih aman. Dengan kejam, Sob, dia membopong tubuh Ida yang tak berbusana ke belakang rumahnya gitu ya. Dan tepat di belakang rumah Ida ada sebuah septic tank yang tutupnya sudah retak. Dengan sedikit usaha agar tutup septic tank itu bisa terbuka ya, Asar pun akhirnya membuang tubuh Ida ke dalam septic tank dan menutupnya kembali sebelum melarikan diri dari desa Sidaurip. Tubuh Ida pun akhirnya ditemukan oleh warga pada hari Rabu tanggal 13 September jam setengah 2 pagi, Sob ya, atau sekitar 3 hari setelah tubuh Ida disembunyikan. Dan tepat pada tanggal 14 September 2023, polisi berhasil menemukan Asar di alun-alun Banyumas sedang dalam keadaan mabuk ya, akibat obat-obatan. Oke, kira-kira motif Asar ini apa gitu, Sob ya? Kita masuk ke motifnya, Sob. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan analisis terhadap barang bukti yang berhasil ditemuin ya, polisi mengungkapkan motifnya gitu, Sob. Ya, dalam konteks ini, Nasar pada Nasar. Seperti mati lampu. Sorry. Asar ya, bukan Nasar. Asar pada dasarnya terdorong oleh kebutuhan finansial yang mendesak, sehingga muncullah niat jahat untuk merampok sebagai solusi instan. Keinginan Asar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan ngatasin keterbatasan finansialnya menjadi pemicu utama. Namun, ketika aksinya sebagai perampok terungkap ya, Asar tanpa rencana yang matang, Sob, secara spontan ngambil keputusan yang tragis dengan menghilangkan nyawa Ida. Tindakan ini kemudian diikuti dengan perbuatan keji berupa perkaosan ya, menambah dimensi kejahatan yang terjadi, Sob. Dengan kata lain, Asar dalam upayanya untuk nyari solusi cepat terhadap kesulitan finansialnya itu, Sob ya, tidak mampu mengendalikan diri ketika dihadapkan dengan situasi yang tak terduga gitu. Peristiwa ini mencerminkan tindakan impulsif yang diakibatkan oleh ketegangan emosional dan tekanan keuangan ya, menjelma menjadi tragedi yang melibatkan kehilangan nyawa dan kekerasan terhadap korban yaitu Ida. Ya, jadi kesimpulannya motifnya ya karena itu, Sob ya, karena finansial, karena keuangan. Dan kita masuk ke hukuman, Sob ya. Setelah proses penangkapan yang dilakuin oleh aparat kepolisian ya, Asar secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa terhadap Ida gitu. Dalam proses penyelidikan, Asar dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukuman Pidana atau KUHP yang mengatur tentang penghilangan nyawa. Ancaman hukuman yang dihadapi Asar sesuai dengan pasal 365 KUHP, Sob, adalah penjara dengan durasi hukuman mencapai 15 tahun. Hei, kurang lama. Iya ya, kurang ya, Sob ya. Mungkin dinilainya bukan pembunuhan berencana gitu ya, karena ya tadi motifnya karena ngedadak gitu, bukan direncanakan, karena kaos Ida yang tiba-tiba terbuka. Mungkin dinilainya begitu. Pengambilan nyawa yang tidak direncanakan gitu, tapi dadak, mendadak, begitulah. Padahal itu bisa aja alibi pelaku, Bang. Iya sih, bisa aja itu alasannya dia biar hukumannya nggak berat ya, Sob. Ya padahal dari rumah udah direncanakan, bisa jadi gitu kan. Oh, ada septic tank, nanti kalau udah diperkaos ditaruh di sini. Ya, padahal begitu, bisa saja. Nah, ngaku ke polisinya ngedadak, bisa aja begitu.
Nah, kalau menurut penonton, menurut sobat-sobat gimana ini? Apakah puas dengan hukumannya, sob? Apakah benar Asar itu tidak merencanakan pembunuhan Ida gitu? Alias yang direncanakan cuma perampokannya aja ya. Tulis komentar kalian di bawah, sob. Dan begitulah penemuan jasad wanita tanpa busana di septic tank, sob. Dari kasus Ida ini, sob, ya kita tahu ya bahwasannya, aduh, penderita difabel itu masih aja jadi korban empuk. Padahal mereka gitu kan lemah, harusnya dilindungi gitu. Bukan malah jadiin target korban. Ya, dengan harapan kedepannya sudah tidak ada lagi korban yang seperti ini, sob. Oke, buat semua keluarga Ida yang ditinggalkan, semoga ditabahkan ya, sob ya. Dan buat Ida, semoga husnul khotimah di alam sana gitu. Diterima kuburnya ya, sob. Amin. Oke, buat sobat-sobat semuanya yang suka dengan konten kasus kayak gini, sob ya, silakan subscribe gitu ya. Buat yang punya temen juga atau keluarga yang suka dengan konten kayak gini, boleh share juga, sob. Oke, dan kita tutup kasus yang satu ini. Selamat bobo, cewek Cilacap.